Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Ranita. Nah, kali ini konten jalan-jalan kita cari yang terdekat aja ya, karena memang beberapa hari ini postingan sosial media kami dipenuhi dengan teman-teman yang posting tentang Jembatan Pelangi di daerah Cisaat Setu Bekasi. Nah, karena kita belum tahu tempatnya, kita cari di map pun belum ada, akhirnya tujuan utama kita Cisaat. Dan ternyata warga sekitar banyak sekali yang tahu tentang Jembatan Pelangi ini. Setelah kita sampai, udara sangat sejuk sih di sini, dan kanan kiri banyak sekali pepohonan serta area persawahan. Nah, kita lihat ya seperti apa sih Jembatan Pelangi di Cisaat itu. Kita udah nyampe. Cemilan-cemilan juga banyak nih. Makanannya banyak, cemilan-cemilannya juga ada lengkap. Jembatannya tuh udah ada. Ini viral nih. Hai, assalamualaikum. Kita udah sampai nih di jembatan yang viral di Bekasi. Ini taunya sih dari postingan-postingan Facebook ya. Ini Sasak Mare. Ternyata ini program CSR dari Jotun ya. Berarti dia tuh kalau program CSR itu jadi dana perusahaan yang memang dikembalikan lagi ke masyarakat seperti itu. Yuk kita lihat seperti apa. Satu di situ ada tempat makan kayaknya. Warna-warni gini sih. Jadi memang kalau di daerah Bekasi tuh banyak sekali program-program CSR yang akhirnya jadi tempat wisata sih, kayak Jembatan Cinta, terus ini Jembatan Sasak Mare. Itu banyak rata-rata program CSR dari perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. Kalau mau kesini sih susah sih, nggak ada peta khususnya. Jadi kalau ada motor jalan itu terjalan cepat, ngeri jatuh. Lingkungan Jembatan Sasak Mare yang sejuk banyak sekali dimanfaatkan oleh para warga sekitar untuk goes sepeda ataupun jogging. Memang tempatnya sejuk sih, nggak seperti di Bekasi, seperti kayak di Bogor atau di Puncak gitu. Nah, di situ ada tempat makan. Kita lihat dulu ya, makanannya apa ya. Nah, untuk lauknya sendiri tadi di warung yang di bawah jembatan Sasak Marenya itu ada tempe goreng. Ini apa namanya tadi, sayur mede ya. Saya pikir tadi kacang, katanya ini jamur. Itu sama sambal goreng bawang nutrasi itu ya. Sama ini cere nih. Pepes cere, yuk kita cobain yuk. Ini pepes cerenya tuh bisa kelihatan, kita buka, kita makan ya. Enak ini kelihatan makanan kampung sih, enak kalau yang mau berasa pulang kampung, kayak di kampung tuh enak banget. Coba nyobain ya. Makanan kampung banget. Ini harganya murah. Tadi sayur mede katanya 5.000. Ini pepes apa ikan cere 8.000. Ini 3.000 atau berapa gitu. Nasinya cuma 3.000 perak. Ini sih yang paling bingung saya, ini ada nggak di pasar ya? Sayur mede, kalau ada yang tahu silahkan berkomentar ya. Jamur sih ini kayaknya. Cuman sebutannya mungkin kalau orang Sasak Mare ini, sebutannya apa tadi? Mede. Mede. Nasi aja udah habis, kita makan emang berdua sih ya. Kalau anak saya sebenarnya porsinya udah satu, cuman karena di jalan biasanya kita makan berdua aja deh, emang paling demen disuapin. Segitu dulu, kita mau ngabisin makanan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dulu ya. Dah.